jumpa lagi bersama presenter Papan Atas Jawa Timur. Saya Glowo Van de Kla. Dan di sebelah saya bersama saya Umi Gembrot. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik semuanya yang hadir dan juga ibu-ibu. Dan sebelum acara prosesi inti dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan mudah-mudahan acara pada sore hari ini mendapatkan berkah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu monggo. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, doa yang sudah kita bacakan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan juga doa restu dari adik-adik yang hadir pada sore hari ini. Betul sekali. Gimana ke bro? Untuk acara selanjutnya? Sangat siap sekali, yaitu acara ritual. Ritual. Sesi tedak sinten. Apa itu tedak sinten? Tedak sinten adalah tedak sinten. Ya, tedak artinya mudun, sinten artinya lemah. Semacam simbolis. Semacam simbolis ya. Ananda Wildan Laksmita Gayatri berusia 7 bulan. Ya. Acara pertama. Ya. Ini adik-adik semua. Ini loh adik Wildan Laksmita. Adik Wildan, tepuk tangannya mana untuk adik-adik? Ah, terima kasih. Alhamdulillah. Bersama pasti dong, ibunya juga cantik, bapaknya bagus, wah dan iya. Pas sekali. Untuk selanjutnya gimana bro? Menginjak acara pertama yaitu ceker-cekeran. Ini acara main pasir-pasiran. Iya betul sekali. Siapa yang suka main pasir waktu kecil? Nah. Pasti semua suka. Iya. Monggo ya, untuk Romo dan ibu. Menginjak tanah atau pasir atau ceker-cekeran atau mengais pasir menggunakan kakinya. Maknanya apa ini? Jika telah dewasa agar Wildan Laksmita Gayatri menjadi putri yang pandai mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Amin Allah. Mudah-mudahan berkah. Iya. Kemudian lanjut dicuci kakinya menggunakan air suci. Dengan air bunga setaman. Iya, setaman Kang Glowo. Betul sekali. Yang selalu didampingi oleh Romo dan juga ibu tercintanya. Sampai dibilas, lanjut dikeringkan di handuk. Iya. Setelah kering, menuju ke acara kedua. Menginjak jadah. Tetel 7 rubah. Iya. Oh. Dimulai dari warna yang gelap, ya, warna menuju hitam. Ke warna yang terang. Ini berarti beramatannya ibu berawal dari yang gelap dulu. Iya, betul sekali ya. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Susah-susah disik. Bersenang-senang kemudian. Mudah-mudahan ini putri tercinta dari Mas Rudi Garing dan juga Mbak Putri menjadi anak yang solehah. Bekti karo Bapak lan Romoni. Amin. Ugel yang putri ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Setelah itu dilanjutkan dengan munggah ondo tebulung. Munggah ondo tebulung atau menaiki tangga. Anak tangga. Dimulai dari PAUD hingga sukses. Iya. Luar biasa sekali. TK dulu Kang Glowo TK. PAUD ya jelas dong. Ya mesti kalau PAUD langsung TK. Iya, dia naik SD sekolah dasar.
dasar. Sekolah dasar. Setelah itu sekolah dasar dilanjutkan ke SMP. Iya. Setelah lewat SMP. Sekolah menengah atas. Amin, alhamdulillah. Setelah SMA. Bangku perkuliahan. Alhamdulillah. Lanjut sukses. Amin, amin. Kemudian didudukkan di singgasana ya. Betul sekali. Didudukkan di singgasana. Halo, cantik. Tidak apa-apa, menangis adalah olahraga. Sukses selalu. Amin. Alhamdulillah. Setelah sukses, Wilda akan menjadi anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Oh, luar biasa sekali. Dilanjutkan ini mandi bunga setaman. Mandi bunga setaman. Nah, di sana didampingi ada Mbak Uti kali. Mak. Mak-maknya sudah siap juga. Mak Azu dan juga yang Utinya. Mandi bunga setaman. Yang selalu didampingi oleh bapak kalian ibunya. Ya betul sekali, bunga setaman. Mudah-mudahan ini menjadikan nanti Winda jadi sukses selalu. Betul sekali. Bangsa dan negara. Halo Winda, masih nangis gak apa-apa sayang ya. Pergantian baju. Andu-andu. Oke. Kamu orang kuat bro. Oke. Nanti setelah ganti baju kepada Mak Kasut atau ya nanti akan segera masuk acara. Ya betul. Prosesi ini ganti baju dulu. Adik Bumi dalam Sita Gayatri. Halo cantik. Ya santai mawan. Main. Oh sangat banyak sekali adik-adik yang berkumpul pada sore hari ini. Matur suwun. Dan juga ibu, bapak semuanya sudah memberikan doa restu atas acara pada sore hari ini. Gimana acara ini sangat sudah mematuhi protokol. Iya, protokol kesehatan jangan lupa dong. Selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Iya, jaga jarak minimal 1 cm ya. Oke. Terima kasih yang jelas, matur suwun semuanya. Aduh, cantiknya memakai gaun merah. Merah itu artinya apa, Pak Bowo? Merah kuwi abang, abang iki aku bangga. Bisa sore hari ini kita aku sama kamu bisa menyaksikan dan juga acara prosesi tedak sida. Oke. Dan juga kita pandu berdua sangat ramai sekali. Oh. Bajunya warna merah. Berani. Merah berani. Jelas kita menjadi wanita pemberani dalam kebenaran. Betul sekali. Amin. Memakai batik itu apa? Batik, iya. Pokoknya baik untuk titik-titik sehingga sampai menuju kesuksesan. Iya, batik yang merupakan identitas bangsa. Sama bundanya di Cukasi utawa di Sisiri. Oh iya. Sisiri rupanya ijo royo-royo. Ijo, iki lo. Ijo royo-royo. Betul sekali. Nanti merah berani lagi. Oh, saya.
petiknya di anu dulu. Oke. Iya betul. Moga di dari Mak Kasut dihitung dulu, nanti diserahkan kepada ibunya. Yang akan diabadikan ini konco-konco dari Probojo. Ada Mas Jandu. Ya betul. Alhamdulillah. Topi jalur dan di depan ada klipnya. Sangat istimewa. Monggo Ibu Putri. Terima kasih yang akan diserahkan kepada juga ibu bunda tercinta. Ya, monggo diserahkan kepada Bunda Putri dan Romo Rudi untuk kemudian nanti masuk ke kurungan. Memasukkan ke dalam kurungan, mlebu kurungan sama tantenya, cantiknya. Sama-sama manisnya kayak tantenya. Ibunya juga manis, Mas Budi juga manis. Alhamdulillah. Masuk di kurungan, kurungan semua. Duduk. Yang disediakan ada berapa mainan? Banyak yang wajibnya berapa? Dari 3 mainan. Moga ini beli. Ya. Yang ambil 3 mainan yang diambil satu persatu. Yang di sini kayaknya, ada. Oh belum, pergantian. Tantenya diganti ibunda tercintanya, belum. Iya betul. Untuk memilih 3 mainan, mana dulu yang dipilih? Pilih yang di depan duduk ya. Oh gitu, ya oke. Berarti ada pergantian ini untuk mainannya di bawah teman-teman atau adik-adik yang hadir pada sore hari ini, ya? Ya betul sekali. Untuk mainannya di bawah adik-adik yang hadir, dipegang ya, dipegang satu persatu. Oke. Ada buku, ada mic, ada apa itu? Jeruan, untuk pemeriksa jeruan ya. Kalau itu siapa tahu nanti jadi dokter. Di sana juga ada mic, siapa tahu nanti jadi sinden ya. Di sana ada kacamata ya. Siapa tahu nanti ini jadi, ya betul sekali. Ada guru, ada buku nih. Siapa tahu jadi guru ya. Oke, tadi kita pilih mana dong? Pilih yang mana cantik? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Masih malu-malu. Ini kayaknya kangen sama budanya ya. Kangen sama budanya ini. Bunda pilih yang mana? Dikembalikan lagi ya. Ternyata belum ada yang dipilih.
memang biasa loh ini mengandung arti bahwa dia nanti akan mengakhiri dalam semua bidang. Iya betul. Baik itu kedokteran, akademisi, kesenian. Oh, kalau betul ya. Amin. Oke. Berikutnya adalah prosesi gendong ya. Gendong dengan jari atau jari ini apa bahasa di sana? Selendang. Selendang ya. Ada selendang di sana sama kakungnya. Oke, ya apa? Setelah usai digendong, selanjutnya di gimana bos? Bagi koin cinta dan hoki. Halo. Ada macamu. Oke, bagi koin. Koin cinta dan hoki. Yang dimasukkan di dalam bak mandi. Iya. Oke, aduh yo, raja yo, yang dapat banyak, sabar ya, anakku raja melu le, kecepet kancane lo, sampai di sini, oke, dibaca, wah, si kau sabar oleh uang FTW, kurang lebih ada 100.000 tadi ya, oke, amin alhamdulillah. Oke, tadi barusan yang kita saksikan yaitu prosesi pembagian koin ya. Puncak acara yang akan dibagikan bersama kepada anak-anak yang hadir pada sore hari ini. Semangat dong. Kamu nggak ikut royal bang? Aku nanti dapat baknya. Oh, saya tak dapat airnya saja. Biar kepedok. Oke, terus acara selanjutnya gimana, Bro? Ini acara yang sangat bebas ya. Ya, acara bebas sekali. Ramah tamah. Foto-foto sambil foto bersama ya. Oke. Karena menuju acara itu alamnya banyak kalau kita ingin berkunjung. Oke, betul. Kita harus pamit dengan abang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat dan tujuan Mas Rudi dan juga Ibu Putri di Pitonan ya, moga-moga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru-guru yang hadir, adik-adik yang hadir, terima kasih kebersamaan kita di sore yang penuh berkah. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara. Ya, saya Global Panitra. Dan saya Putra. Kita harus undur diri, berpisah. Sampai jumpa lagi di Network Kuda kesempatan yang sama. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lancar dukun sampurna kencan tua dari pun masuk janto kasih tambah itu dulu jangan di itu ngetang pun lu dah laksmi kaca yatri kencan kalapatan itu nang dari pun sampurna kencan tua dari pun sampurna kita allah kalian pangapun bapak aku sudah masuk di supangat rahayu lu jeng datang lu ya lu dukun kalau ada saat terus itu sampun ngantos bapak anangan pun sehingga nopo keluar dari pandungan itu dari bapak sepenuhan yang kangsa mikaturan bimarawan dan tukis doyo ingkang sabar menih merapi dumateng dinten pitu perkenan gangsal wuku tigang desa sasi kali welas taun 8 dusukawan kuku ingin juga wonten iki Ibu Sancaya dintenipun wonten dinten Ahad kliwon Senin Legi pramila kagem milujeng Lasmita kaya Lasmita kaya tiga saat menikah kelas fitur nepanipun kegi bersalah pasang ngembana menjaminya kalau jangan itu datang wujan milih bukan senang lebih ngantos saat terus pun sampun ngantos wonten alangan terus juga abnopo lah terus maksanya para bapak sepuh milanan kang sami katuran binarak wonten petik doyo ingkang saaturan malah jempun ngawetan akan bujan kuat saat terus merapi binatang sedari pun wujan kang manggen wonten kiblat papan menopan terhalu amah amaroh suhi ampun mainah
Kini meratu jembatan kakang kawah diarahi kakang barukah diburakin kanung desa pertapan seneh panggonan tepih kanto wawang minan celakan kiasi nenggeran ingang bebes sarif ngegalu kebiara sarang sakwat iman aruman kami sudah dibunceng merapi kegugus salah kasangan dan nonjang kini kalu jangan ikut dateng wibya laksini kagaya pun milih buden akakulah semak dengan tersakur sipun kuatir barukah panggonan ikun kalau bapak sepun wanen kasani katoran binarak wawang tujus doyo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala bi sahabati Rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah al-kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan min jinatiya min jami' ahwali wal afwaj. Wa taqabbal lana fi jami' hajat wa tahirna fi jami' sayyiat wa tarfa'na fi hadzal darajat wa tabarruna fi afsal khayrat min jami' khayrati fil hadith wa man Allahumma a'lamna man nafa'a keselamatan fi dunya wa fi akhirati jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taufatan wa bil ilmi wa rahmatan min dalmadi wa mahdiratan bi jamal Allahumma a'lin alayna fi sakaratil maut wa najjata min an-nar wa bi hamdan sabab Allahumma nasarikan wa jika bi rahmati wa azza'i min mahdiratik wa rahmatan min kulli fi wa salamatan min kulli ismi la ta'adhan idhan fa ila khufarfa wa lahman ila farstah wa lahajatan ya lakaridhan ila khadadha bi rahmatika wa rahmatu wa rahimin Allahumma ja'ala wa awaladana summa husam yulga laksmita kayatri maslimin maslimha in ahli ilmi wa ilfari wa ibadah wa istiqomah wa ijannah wa laka ja'ala wa iyahum min ahli syari wa dair Allahumma salimna masruki wa sbaganikum in balaitin ya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga adike dhewe Wilda Laksmita Gayatri dadi anak sing salehah, bekti marang wong tuwa, bekti marang nusa kelawan bangsa. Amin. Lan iso dadi bocah sing pinter, ya. Amin. Selamat 7 bulan.
semoga sehat selalu, banyak rezeki, semoga solehah, semoga pintar dan berbakti kepada orang tua. Selamat 7 bulan untuk cucuku menjalak pintar sendiri. Mudah-mudahan ke depan cucuku dan anak yang berbakti, yang solehah kepada orang tua, kepada masyarakat agama. Tentunya ketika sudah mencapai kesuksesan, mudah-mudahan sukses yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan pada semua umat yang ada di dunia ini dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu dan bermanfaat selalu. Terima kasih. Selamat 7 bulan namanya Mbok Wilda, semoga tambah pinter, tambah umur, tambah sehat, murah rezeki dan diberi segalanya, dan semoga selalu menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin. Ya, amin. Selamat 7 bulan kasih. Semoga jadi anak yang pintar, yang sukses selalu. Buat Dek Wilda, semoga sehat selalu, terus panjang umur, terus berbakti dengan orang tua, semoga kedepannya sukses. Amin. Bulan Wilda, semoga menjadi anak yang berbakti orang tua dan agama. Semoga besar dan pintar. Halo, kami mengucapkan selamat 7 bulanan buat adik Wilda. Semoga sehat selalu, semoga menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Bye. Selamat 7 bulanan adik Wilda. Semoga sehat selalu dan jadi anak yang soleha. Ini 7 bulan anak kami, ya mohon doanya ya, semoga menjadi anak yang solehah, sehat, panjang umur, sukses dan berbakti kepada orang tua. Amin. Selamat ya buat Wilda ya, Wilda Laksmita Gayatri ya. Semoga menjadi orang yang sukses, berbakti pada orang tua, negara dan agama. Oke, amin. Doanya ya guys, terima kasih ya.